Itu kudu ceria. Lho kula niku sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak rido mbek kodok koder. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak rido mbek kodok koder. Itu kudu ceria. Lho kula niku sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak rido mbek kodok koder. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino, nganti kula sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah, aku di murid wakil, gus tua pikir tak ayo serat jelas. Aku goblok cara aku kiai ini, orang sanggono. Zaman akhir ono wong ngaji gue kitab gue sibat, ono ngurung ono ngaji gue sibat, ono ngurap paham teko ni majlis gue hebat. Lah nak paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso, guyu hebat tu, hebat. Hebat. Nah, ono menteri dilantik guyu wajar, lu ora menteri rapo kok guyu guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis moro. Pokoke senenge ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir anakku nara tak tinggali warisan gue piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya. Tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi zat yang mencukupi. Allah ar-razik zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramah komi. Caranya ini tak warai. Tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin, katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji, dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami templek, tetep mlaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya wis ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberat petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu al-hadi. Karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang-orang hidayah, di Hollywood ya ada. Di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali. Iso maca muin khusyuk era karo orang Bali, bedina orang utuh. Khusyuk ra karuan, kadang wong gunung kidul ra tara utuh ra khusyuk ya. Lho mergo pangeran ra iso diatur. Oh di santri Bali tiap romo itu men astagfirullah. Pikire wong ping pirang astagfirullah wong pikire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelah sing elek bojo kutok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning Multazam to kan apa ge nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora ngayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojo kutok. Langsung kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dene. Bang ngomong iku dibenero tangga-tangga ning anyen kabeh wong Indonesia, sayu ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ora wong Turki, ora wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng, sing elek yo kowe tok.
enak ya darah di sing elek sing wedok. Rumah samu sing elek sing wedok tok sing lanang yo. Enak. Enak we. Makanya haji itu pengiran nak ngeling nang haji apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Haji nyen ibadah sing didesain pengiran ku aneh. Wong ibadah yo kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak saleh-saleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, salat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya salat kan partai-partainan, nah, model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan iku mau. Aneh-aneh gelem salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Lha kan sering takoki, nak cara jenengan sebut iku sa, aku ra pangeran, aku ngukumi ra ana gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik dibeli pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan dalil cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup aja. Orang ihram itu perempuan boleh enggak nutup aja? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka. Wajib. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai, kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes sese. Oleh mendingan pangeran oleh beda wong jadi. Ini bedane pas ning Hajar Aswad. Lagi pengiran oleh gocel kancan ngono fala rofasa wala fusuko wala jital filhat fi ku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo filhat je ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek yo filhat. Mulane kesunatan wong Indonesia ora usah kaji bareng bojo perkara yakin. Wes. Oh tetep sadar ini. Wes artis Indonesia mbek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayu di. Ayu bakul kebab. Tapi sing lanang ya bodoh lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Wong ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjane irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahe kayak kaji. Nah terus dia nangis, tak tahu masa aku di pangeran juga boleh ngenes. Jadi pangeran gue unik, beda wong gue unik. Wong haji gue ibadah sakral, justru perempuan tu wajib buka wajah. Nah, sana. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman farodo fi hinal haja fala rofata wala fusuko wala jidala fil had. Syaratnya haji gue, nak kemudian ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lah wong tok waf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wingi kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rung tau go salat gurunge boko wong wedok. Sak urip-uripku yo masjid kharam. Kula niku wong elek opo pile, Gus? Salat ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nek umroh mungkin rapati kredit. Nek musim haji kan kadang nek sujud yo pas ning boko wong wedok. Kadang yo pas ayu. Pas elek rapati ngeluh. Nangis wong iki. Piye iki? Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemenang kena wong si ala wanang wedok jadi suwi tok sak rombongan itu 4.000-2.000 askare yang kegiles
lah semua Indonesia ya ragilem bujumu sitok itu dipisah sing lanang orang Indonesia kan kalau nampil buka apa kan dipisah sampai polisi sing wedok kan kan tetep ragilem bujumu sitok dipisah itu piye selain itu hilang no? Akhirnya ya polisinya sing kalah karena kan ada tukaran be askar tibang kehilangan apa? No? Buju polisinya akhirnya faham maksudnya ini bujuku mau sitok bukan pisah itu piye akhirnya polisinya mantuk-mantuk iya iya dia calek sitok kok pisah jadi mesti maklum.